Boleh bawa kamera ke dalam kan? Boleh. Oke. Jadi masuk sini guys, kita bayar gratis 5.000 untuk Ji, kena kena ulang. Untuk parkir. Nah, tekan, fokuskan sorak, dulu. Sorak. Kebangun lagi dia. Ini kan lagi tahap ini pembangunan terus ya. Malang nyumbang ya. Dari duit tiket tu lah, dari duit tiket tu mana lagi orang. Biasanya 4, anaknya 2. 6 gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kami mohon duduk sebentar sini, kita ada antrian biar di dalam tidak berkerumun Bapak Ibu ya. Kita di sini menjalankan protokol kesehatan. Saya ke Bapak Ibu dari mana ini, Pak? Dari Bukit Sinilah. Oke ya. Nama kampung kita Suak Bujang, Lurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Yang punya ide, pengagas, penulis atau sang inisiator dan kreator dalam pembuatan Al-Quran adalah Ustaz Haji Syopatila. Itu orangnya atau fotonya Bapak Ibu. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Tempat pembuatannya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Alhamdulillah Bapak Ibu, Al-Quran di sini sudah disahkan dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak SBY, beserta 51 anggota Parlemen Negara Islam sedunia pada tanggal 30 Januari tahun 2012. Al-Quran kita juga sudah mendapat piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI dinyatakan. Ini Al-Quran terbesar di dunia, kategori Al-Quran ukiran di atas kayu. Al-Quran juga sudah mendapat piagam Al-Quran juga sudah dikunjungi atau telah dibaca oleh Qori dan Qoria internasional dari 47 negara. Alhamdulillah Bapak Ibu, Al-Quran di sini semuanya sudah selesai 30 juz. 30 juz berjumlah 315 keping kayu, semuanya ini terbuat dari kayu tembesu. Kalau di Jawa mungkin ini Bapak Ibu sekelas kayu jati. Karena kayu tembesu kalau kita di Palembang, Sumatera Selatan dimanfaatkan untuk bikin lemari, kursi, meja atau rumah panggung karena kayu ini anti rayap, tidak bubukan dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya mencapai ratusan tahun. Al-Quran dengan ukuran panjang satu keping ini Bapak Ibu 177 cm, lebar 140 cm, ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm, berat satu keping ini rata-rata 50 kg. Tapi Bapak Ibu, sifat kayu semakin lama semakin kering atau semakin ringan. Dari 50 bisa 45, mungkin juga sampai 40 kg. 30 juz ini Bapak Ibu menghabiskan kayu atau papan lebih kurang 40 meter kubik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan ribuan terima kasih Bapak Ibu yang telah beli tiket di bawah tadi. Niatilah dalam hatinya untuk berimpak sedekah. Karena hasil dari tiket tadi, kita manfaatkan untuk pengembangan pesantren dan bait Al-Quran Al-Akbar. Jadi Bapak Ibu, karena ini keadaan COVID-19, nanti di dalam itu kalau bukan keluarganya atau rombongan ya, tetap jaga jarak, pasang masker. Nah, kalau mau berfoto dibuka maskernya setelah itu pasang kembali. Jadi kalau belum cuci tangan silakan cuci tangan Bapak Ibu, karena di sini kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang mana telah dirancang atau dicanangkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah komplit Pak ya, 30 juz. Alhamdulillah di sini sudah selesai Pak 30 juz, tapi belum terpasang sekitar 6 juz Pak. Karena belum terpasang 6 juz. Ya, karena keadaan kita kan masih sempit nih Pak. Oh. Kalau yang di sana itu tower sana itu 1 sampai 15 juz,
Kalau ini 16-30, tapi Bapak boleh lihat ini dalam proses pemasangan, Pak. Nah, tapi kita nih, Pak, tadi memang kadar kopi 19 ini kan butuh dana yang sangat besar. Karena dulu kan ramai, tapi sekarang ini kan agak sepi ya. Tapi alhamdulillah ini juga ramai juga mereka berkunjung sini. Dengan hasil berkunjung, banyak yang berkunjung sini, makin meningkatlah pendapatan kita. Dan si pendapatan dari tiket tadi, Bapak, kita manfaatkan untuk ini salah satunya, pemasangan lagi. Tapi mohon doanya wacana ke depan akan dibangun lagi lebih bagus. Mungkin kita yang itu belum dipasang plafon, akan dipasang plafon, Pak ya. Kalau memang ada rezekinya ya kita pasang tanggul lip kan, mungkin tanggul ini kan susah nih bagi yang lansia kan. Nah, tapi inilah keadaan kami. Kami mohon doanya supaya akun kita ini tetap berkembang. Ini dipahat, Pak ya? Alhamdulillah ini benar-benar dipahat atau diukir. Jadi bukan ditempel. Kalau Bapak ingin membuktikan akun ini diukir atau tidak, ya, ini Pak. Ini kan versi sambungannya kan dua versi. Kali ini sambungannya bentuknya horizontal. Ah, kalau dia ditempel kata Bapak tadi secara logika Pak, kemungkinannya akan tertutup. Tapi kan dia diukir atau dipahat, dia ikut terpisah atau terputus. Nah, ini Pak kalau bentuk vertikalnya, ini lebih jelas lagi. Nah, kan sifat kayu kan pasti retak terenggang ya. Nah, kalau kita sudah retak begini, nanti kalau didempul dia bisa menyatu lagi. Jadi begini Pak, satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Qur'an, seperti ini contohnya. Nah, jadi satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Qur'an, ini kan halaman 461. Kalau kita putar di belakangnya, ini halaman 460. Jadi satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Qur'an pada umumnya kita dipakai di Indonesia atau di rumah Bapak ya. Karena di sini memakai mushaf Utsmani atau Al-Qur'an pojok. Jadi akhir ayat harus ditutup dan tidak bersambung seperti ini, Pak ya. Nah, sama seperti ini. Nah, saya putar ya. Nah, ini ya. Nah, tapi Pak, kamu perlu ketahui ornamen atau bingkainya ini tetap Ustaz Sopatilan mengangkat kebudayaan karipan budaya kita lokal Palembang. Ada bermotif bunga teratai, buah sikaya, daun pakis, Pak ya. Kalau warnanya ini, Pak, kita warna ambillah ini merah ya, tapi bukan merah yang nyala ya. Mungkin ini merah hati mungkin dianggap, Pak ya. Jadi melambangkan keberanian, warna kuning kemas ini melambangkan kemakmuran atau kejayaan. Nah, ah, hitungan justru dari mana, Pak? Kalau hitungan awalnya dari sini, Pak. Ah, itu tahu itu. Itu hitungan awalnya ya. Dari mana? Nah, itu. Nah, itu. Oh, dari bawah ya? Ah, dari bawah itu. Nah, nanti kalau Bapak mau turun ke bawah itu, Pak, ikuti anak panah warna kuning itu. Oke, oke. Ya. Al-Qur'an Akbar ini berada satu komplek dengan Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah. Belum seluruhnya ditempel karena ada beberapa kendala yang disampaikan oleh guide tadi. Cuma memang karena tempatnya ini terbatas, jadi untuk mengikuti dari juz awal sampai juz terakhir itu agak bingung. Dan juga enaknya di sini ketika kita ingin menuju ruang utama akan melewati beberapa pedagang-pedagang. Jadi tidak jenuh, tidak bosan. Dan kalau ada uang lebih bisa belanja sambil beramal. Sebagai orang pencinta Al-Qur'an, bagaimana pendapat Bapak mengenai lokasi ini?
Pertama memang untuk Sumatera Selatan boleh dikatakan langkah wadah seperti ini. Yang kedua, dapat dibuktikan secara nyata dan faktual seorang Haji Sofatullah lah yang akhirnya dia mempunyai ide dan karir pertama dalam mengumpulkan Quran skala terbesar untuk bahkan di Sumatera Selatan, barangkali di Indonesia. Saya sebagai seorang yang pencinta dan penggemar Al-Quran, terus terang untuk ke lokasi ini belum pernah pun seumur hidup menujunya. Dari pertama kali didirikan sampai sekarang. Memang perlu ada manajemen, ada satu manajemen yang profesional untuk mengelola ini, sehingga Sumatera Selatan merupakan bagian aset Dharma Wisata. Jadi sebenarnya itu sudah mulai menuju ke situ ya? Sebenarnya harus menuju situ, cuma sepengetahuan saya secara pribadi, kayaknya manajemen Sopat ini masih dikelola oleh secara pribadi. Dia membagi umpamanya bagian perencanaan, bagian pembangunan, bagian SDM pendidikan. Bagaimana cara mengelola Al-Quran, dan kalau ada tamu menerangkan secara profesional, bahkan kayaknya ada yang menguasai masalah juz, masalah surat, masalah istilahnya mengapa diturunkan Al-Quran dan akibat diturunkan Al-Quran bagaimana, untuknya seharusnya seperti itu, bahkan lebih dari itu sebenarnya. Jadi tapi walaupun bagaimanapun, saya sebagai pencinta dan penggemar Al-Quran cukup bersyukur besar bahwa dia sudah bisa berbuat yang orang di Sumatera Selatan belum bisa berbuat seperti itu. Demikian sekilas info dan ya, sedikit masukan. Sedikit tadi. Masukan. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.